Pemirsa, Mensi Peduli terus menunjukkan sumbangsihnya bagi pendidikan anak-anak Indonesia melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa. Mensi Peduli memberikan bantuan peralatan rumah belajar di Desa Gesang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang tidak menyurutkan niat Mensi Peduli untuk terus berbagi. Menelusuri Desa Gesang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Mensi Peduli kali ini menyalurkan peralatan untuk rumah belajar Omah Sinau Gesang. Sejumlah anak-anak sekitar dan juga anak-anak dari pengungsian yang sudah menunggu kedatangan tim Mensi Peduli nampak antusias menerima bantuan dari Mensi Peduli. Senang sekali dapat bantuan, dikunjungi, dipedulikan, terus bisa menyenangkan hati anak-anak yang kena musibah bencana. Saya sangat senang dan berterima kasih karena ada bantuan dari MNC. Ya. Ini anak saya senang dapat bantuan ini. Terima kasih. Bantuan peralatan Taman Baca ini diharapkan dapat membantu Omah Sinau Gesang dalam menghibur anak-anak sekitar dan juga anak-anak yang terpaksa menjadi pengungsi akibat erupsi Gunung Semeru. Mensi Peduli sendiri, kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. Dalam kegiatan ini, Mensi Peduli juga memberikan hiburan kepada anak-anak dan mewarnai sebagai bagian dari trauma healing akibat erupsi Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews. Melaporkan.